Tes tes tes. So kali ni video kita akan cerita pasal taktik. Sebab hari tu dalam cerita pun ada orang tanya pasal taktik lagi, dan aku pun ada plan untuk buat taktik sebab nak tengok progress team Hulu Terengganu ni. So video ni mungkin akan agak panjang. So kalau korang mahu tengok, korang tengok lah. Apa benda aku boleh share, aku share. Okay, alright, jom kita tengok taktik yang kita dah pakai sepanjang musim ni. Musim ni tak habis lagi, baru separuh musim. Kita dah main 49 perlawanan, kita menang 38 perlawanan lah. Okay, ni basically taktik aku. Aku ada dua taktik. Satu main 4-4-2, aku dah set. Satu lagi main 3-2-3-2 ataupun orang panggil 3-5-2. Right, tapi yang ni aku first sekali je aku main nak lawan NS Bateria. 4-4-2 ni aku main basically base dia, aku tak main wing. Aku main player yang winger ni, left and right ni akan masuk dalam main, dia main half space lah. That's why yang ni kita main wide playmaker. Wide playmaker, kalau ikutkan wide playmaker, kalau kita tengok role dia, okay, kalau tengok role dia, dia takkan stay wide. Lepas tu kalau dia ada dapat ball, dia akan masuk ke dalam lah. So, sebelah kanan aku main inverted. So inverted pun dia takkan stay wide, dia duduk dalam, lepas tu dia masuk ke inside lah, main half space lah. Okay, yang ni biasa support automatic. Dari segi role nanti aku cerita. So yang ni untuk backline, aku akan stay 3 defensive ni. Center back dengan full back belakangan akan defend lah. So yang naik ialah left back akan support, akan support ke sini. Lepas tu aku ada dua forward, pressing forward. Rudol memang akan main kat atas, dia akan pressing keeper, pressing defend. Basically mentality aku set berapa balance lah. Okay, kita tengok position aku punya setting. Aku akan main standard je. Mungkin ikut game aku akan ubah. Kalau mostly kalau aku tengok taktikal lawan yang main main tengah, narrow system, aku akan main, aku akan set wide lah. Bila aku set wide ni, maksudnya aku akan main winger lah. Aku tak main dia main half space. Winger ni tak main half space, dia akan main wide. Okay, kalau macam dia main 4-4-2 ke 4-2-3-1 ke, aku akan main standard ni. Tapi mostly kat dalam low division ni, dia pun tak banyak main formation yang pelik-pelik atau orang kata formation yang modern lah. Mostly pakai 4-4-2. Dan 2-3 game sebelum ni baru tengok banyak main pakai 4-3-3 lah, yang 4-3-3 yang narrow. So dari segi approach play, aku akan start dari defense. Aku akan build up the defense. Lepas tu yang lain semua aku tak set. Yang ni semua aku tak set, aku pihak mereka fikir sendiri yang tu. Dan aku akan pass it into space. Yang ni maksudnya aku, bola-bola aku akan lambung lah, lambung pada pressure forward aku. Dan dari segi ni aku tak main
shorter, aku main standard, yang tu dia akan mix lah antara shorter passing dengan long ball lah. Mostly orang ke cakap aku punya playing ni sama ada direct ataupun long, mostly goal aku dia akan terus pergi kepada mencari kita punya forward lah. Tempo set aku akan higher, final third kalau crosses daripada tepi ni winger kita akan low cross pada ni. Lagi satu aku set lah play for set pieces. Yang ni mostly dalam sepanjang game aku dah main berkesan lah, sebab aku pun ada player-player yang boleh score free kick. Dan lagi satu kalau set ni penalti pun aku dapat banyak. Yang lain dribbling ni semua aku tak set, aku biar je. Aku dari si transition aku memang counter press lah. Aku suka pressing. Yang ni aku biar, aku biar kosong, aku tak counter ke whole shape. Lagi satu goalkeeper ni aku dispute quickly. Yang ni aku akan dispute pada fullback lah, sama left back atau oh ni right back. Take shorter kick. Okay, dari segi defensive shape aku set, aku masukkan main offside trap, tighter marking, pressing intensity memang urgent. Memang aku main yang pressing punya. Tackling ni aku start, get stuck in. That's why apa ni aku banyak dapat cut lah player-player aku. Kalau orang tengok kalau sini batok lah kat dia bah, penuh kat. Tak tahu musim ni aku rasa tim aku yang paling banyak kat kot. Tapi dari segi red card aku rasa tak pasti lah red card aku banyak ke tak lah. Ok, red card satu lah. Sekali kita punya dapat red card. Aku balik pada tadi. Ok, yang untuk ni aku pernah main sekali lah, second per second formation kita. Yang pun jangan tengok lah sebab ni player dia tak sama kan. So aku kerana aku main wide midfielder ke inverted winger, so dia akan masuk dalam lah. Macam kita cerita tadi. Ni mostly aku nak lawan, aku rasanya aku set untuk lawan top team lah. Lepas kita masukkan player-player baru eh. Kita nampak result yang lebih baik lah. Ok, kalau tengok result. Ok, sebelum masuk player-player baru, sebelum masuk, selepas NS Bateria ni, asalnya player-player baru. Kalau tengok kat sini, kita pakai Kairi Othman lagi. Yang ni kita dah pakai Khalid Awang. Tapi ni semua play-play lama. Kairi Othman lagi tak masuk lagi. Kita punya striker pun lama. Still striker lama. Okay, ni first game lagi baru mereka kalah dengan Kanga. Kita ada keeper baru. Keeper je lah yang baru. Okay, and then second game keeper kita masih play lama. Bila masuk
Okay, game ni lah masuk. Game kita menang 8-2 ni. Ni player baru masuk. Dari segi defend, kita ada Adib. Sebelum ni, kita ada Adib kan. Okay, kita ada Adib. Syafiq Rizwan ni memang player asai. Ahmad Azmi aku tak pasti. Ahmad Azmi player asai. Okay, Tamim. Tamim player baru, aku ingat. Syafiq striker baru kita. Syafiq dia masuk score 3 game. 3 gol. Masuk player baru kan. Ampat boleh tengok impact dia. Kita tak kalah lagi. Kita seri sekali. Yang ni sebelum. Lepas tu aku tak ada ambil player. Aku cuma ada trial player. Tapi aku tak ambil pun. Tak ada yang better. Yang ni tak payah cerita. Kita tak ni. Tak pakai sangat. Okay, jom kita tengok player role lah. Okay, keeper aku main itu je, setting keeper. Okay, center back sama lah. Center back tak sama. Oh, so, awal tu aku set sama. Awal game kita set sama. Boleh tengok set tactical lah. Boleh tengok dalam set tactical aku rasa aku set sama. Dan mereka akan main title. Okay. Selalunya aku suka set Tick Furious ni. Tapi tak tahu siapa ni, tak ada. Ni pun aku tag set sama. Tapi lepas tu sebab aku suka hilang player lah. Kalau player tu dia punya off the ball movement dia hebat dan dia lari lebih laju pada kita punya center back. So kita akan, kalau dia mark title dia akan cepat hilang lah. Cepat kena tinggal lah. Macam defend aku ni, tengok lah, dia punya acceleration kurang. Positioning bagus, tapi kadang concentration dia rendah. Macam ni 8 kan, macam ni 4 lah. So ni senang hilang lah kalau dia orang mic title. So yang tu aku buang. Ada yang kotak, ada yang aku buang lah. So close down ni kita punya instruction ni untuk kita close player. Bila ada macam player yang forward tu dapat bola, so dia akan close down lah. So aku set satu yang tak close down, satu yang close down. So satu yang boleh duduk dalam line defensive kita, satu dia pergi pressure forward kat sana pegang bola. Okay, satu lagi fullback kita macam tu je aku set lah. Tapi dia duty dia support lah, support duty. Dia tak defend, dia akan naik atas support wing belah kiri. Yang ni Tech Furious responded. Alright, yang ni mandi dekat defend lah. Inverted ni bukan player yang ya, yang selalu kita main. Abdul Hamid ni lah, Azlan Abdul Hamid tak silap aku player. Last ni player kita winger starting. Tapi ni dia tak apa nak, tak apa nak ni sangat. Aku itu aku tukar lah. Okay, dia akan playmaker, dia akan sit narrower, dia akan masuk dalam cross kurang. Tapi aku tak rasa dia kurang cross pun. Kalau macam Azlan tu dia akan cross lah, dia punya crossing bagus. Yang ni Hendra ni passing ok, not bad. Passing semua tak ok. Ok, kita tengok sama lagi seorang winger kita. Sama juga, dia akan sit narrower dan dia akan cut inside lah. Mostly formation ni kita akan control kat tengah. Dan kita punya center midfield pun macam tu lah. Yang ni akan, seorang akan naik atas, get further forward.
dah move channel. So lagi mostly defensive lah, tapi dia aku main automatic je, so dia boleh naik turun naik turun. Okay, ini pressing pressing forward kita. Dia ada get further forward, close down, tackle ladder. Memang close down lah ni, sebab kita kan main pressing kan. So ada goal yang dia pressing keeper, ada yang dia pressing defense, defense tu hilang bola. So so far berkesan lah untuk lower division ni, tactical ni. Alright, so kita tengok report lah. Ok, report ni ada dua cara hampa boleh tengok lah performance hampa punya team, taktik yang berkesan ke tak kan. Sama ada dekat taktik, kau pergi dekat match ni. Lagi satu cara dekat schedule. Ni boleh tengok setiap game lah. Klik macam ni, lepas tu dekat analisis. Haa, kat sini kau boleh tengok. Alright, alang-alang kita dah masuk sini, kita tengok yang ni, perlawanan ni kita perlawanan yang kemenangan terbesar, kita jaringkan 8 gol. Ok, dari segi player kita yang ni, kita dah ada player baru macam kita cakap tadi. First game untuk player-player baru, tapi few game dah keeper kita. So kita tengok yang ni, kalau kita tengok kuasa kita main winger, kita tengok heat map ni, kita main wing. Segi heat map lagi kita tengok, segi ok ni apa ni, crossing ke passes. Ok, ni dari segi crossing dekat sini corner. Nama Azmi nampak. Yes, kita tengok ni possession ke passes ke ni. Ok, ni segi passes. Passes ni kau boleh tengok tak possession player. Kau tengok seorang kita, kita punya left back naik sampai atas ni. Ni kita punya defense, perubahan yang defense tadi mesti kat sini. Pasal apa ni bila kita duduk kat sini, tak pasti lah ni pasal apa dia macam ni. Ok, punya seorang lagi Azlan, dia akan duduk kat sini. So banyak kita main combination dari segi passing, combination pada center. Center center kita banyak support. Dia kan main tepi, lepas tu dia pass sampai center tu, dia pass pada pass kepada winger kita balik. So tadi mana crossing tadi. Ok, ni crossing. Kita tengok yang ok crossing crossing. Ok, dari sini crossing, kat sini kita nampak kita punya ini crossing ini gitu. Crossing crossing ke ini, ada free kick juga. Dia main hard space, ada juga daripada wide lah, tapi tak banyak. Mostly hard space. Kalau kita tengok kan, kita main winger, kiri dan kanan. Lawan kita main center. Dekat chances kita ada 5 position. Walaupun kita main long ball, tapi position kita still maintain.
Dan kita still kawal game, mesti passing. So okay, not bad. Cuma okay, passing kita punya ini, kita punya passing tak apa-apa. Okay, dari segi yang lain tu okay, 100%, 20%, 80%, 70% ke atas tu dah okay lah. Okay, chances mesti mesti lagi chances. So dari segi kami Jaffa pun bagi key passes, dari segi kuasa kita nampak pahami yang banyak lah. Success complete dia. Ok, lagi satu kita cari yang ok. Kalau tengok kat sini, focus of attack ni kita nampak kita main tengah dengan ni, tapi mesti kat tengah tengah putih. So tengah banyak. So mungkin yang ni kita tengok masukkan ni. Dia nampak kita punya winger duduk kat aspis, dan kita punya tempat naik tinggi juga walaupun depan lah. Masih ni tak banyak lah. So banyak next time kat saya rolling kita lah. Okay, dari segi combination tengah kita 123 passes combination. Okay, dari segi position. Okay, ni bila ada bola ni nampak dia naik sikit lah. Ni sepanjang 90 minit. Dia ada bola, lepas tu kalau tak ada bola, buat sikit kalau tak ada bola, kita tengok depan kita ke bawah. So bagus lah benda ni. Kita nampak play kita nak cakap. Okay, so bila ada bola dia masuk sikit, bila ada bola kita naik nampak. Azman Tamin ni dia naik, dia on support kan tadi. Yang ni automatic, tapi dia tak naik banyak. Tapi kalau kita tengok punya combination tinggi lah. Kalau kita ni akan seorang naik seorang turun macam tu. Kalau ada bola Syafiq turun, kalau ada bola Syafiq naik. Untuk 90 minit kita kena dia rolling bagus juga lah. Dia turun bawah, positioning dia power ok lah. Tak boleh turun bawah. Yang ni kat sini lah dia tak naik. So sini ada sikit-sikit lah. Mungkin masa dia turun nampak dia naik lah. Ini dia punya karakteristik. Kalau kita tengok position ni kan Zohair ni macam yang kurang dari segi passing condition dengan Nasri. Nasri dia boleh tukar tak? Dia boleh tukar dengan Rashid. Siapa dia Rashid? Ada 80 ke atas, 70, 77, 79. Ya, ini berapa? Okay, Zahli nanti ni passing, so far passing kita apa ya? Dia aku memuaskan lah. Okay, untuk 50 game ni include friendly, kita dah guna 442 untuk 49 game dan 1 game kita main 3-2, 3-2, 5-3-2. Ini lawan NS Bateria. Yang lain-lain ni aku ubah in-game lah. Kita dah guna 14 minit, 50 minit.
sama ada cedera atau kena red card. Lawan yang kita face banyak 4-4-2, memang Revolution ni banyak main 4-4-2 lah. Lepas tu kita ada 4-3-3, kita ada 4-1-4-1. Review lagi lah 4-2-3-1. So far chances dia 4-4-2 kita paling banyak 43 pun. Kalau mereka main 43, kita chances kita 18. So lagi banyak. Kalau dia main 4-4-1 pun kita ada 10 chances created. So far kita tak ada masalah untuk create chances. Apa cua formasi yang kita hadapi. Kita banyak jaringkan gol masa bila awal game lah. Kita suka jaringkan awal minit 1 hingga ke 15, 22 minit half, first half lah. Korang lawan tim Hulu Terengganu apa kena defend awal lagi lah. Kalau ada, tapi mostly kita akan jaringkan awal lah. Last-last tu kurang lah. 90 minit ke atas kita 2 gol ya. Tapi kalau ikutkan 90 minit tu kita boleh jaringkan gol. 2 minit masuk first half tu kita kurang sikit, 13 gol ya. Dan kita seorang kita paling leka ujung ujung game 9 gol. Lawan kita dapat jaringkan gol banding masa lain dalam 90 minit tu. Complacent lah, complacent kita punya concentration kurang. Ok, dari segol goal type, ok, kita banyak place shot, powerful shot kita ada 7, header pun kita banyak, crossing dengan corner, free kick menyumbang pada header. Memang pada ada kan penalti, kita ada 9 penalti semua yang kita masuk. Goal type. Lepas tu goal assist. Goal assist banyak daripada crosses. Crosses sama ada half space ataupun wide. Dari segi crosses lah. Okay, daripada corner ada 13, daripada through ball. Ball kalau kita main tengah kita ada 21 gol dan kita banyak lepas through ball, 19 gol untuk through ball ni. Kita punya CB, kita punya CB tu lah tu yang aku tukar tapi still CB kita tak berapa hebat. Konsentrasi kurang, acceleration kurang, positioning kurang, benda-benda macam tu lah. Football segi apa ni, defense as a team pun kurang kan. Walaupun kita main pressure, kita pressure lawan, still kita lepas through ball 19 chances, 19 goal dari through ball. Process kurang. Okay, right. Okay, ni assist location. Assist on half 6 lah. Ni long ball lah. Point masuk forward. Okay, dari segi crosses kita banyak crosses daripada Fahmi lah. Winger belah kanan kita Azlan 15. Tak semestinya 2 player ni tapi tukar lah. Tapi mostly 2 player tu key player yang selalu starting lah untuk team ni. Dari tengah 10 je. Then through ball kita banyak dekat apa, di bawah penalty area tu semua tu. Itu assist location. Dan half space juga lah. Half space juga main keranan. Sebab kalau kita tengok crosses kita campur baru 32 orang sampai kurang lah kan. So
So dia campur ah ni aku rasa. Ni corner termasuk corner crosses. Okay, yang ni termasuk crosses juga belah ni, tapi ini crosses half space. Okay, lepas tu klik kat chances yang kita create daripada kat sini ya, tengah. Converted daripada 93 yang kita create, converted 57 lah. Lebih sikit daripada separuh. Kalau tim lawan pun dia chances dia pun satu, separuh lah. Separuh goal. So separuh. Kita tengok kat sini apa create dekat. Memang dia pemain work into apa, work ball into ni penalty area ni. Kuatkan kita punya defense. Baik, itu saja kot rasanya. Baik, kalau suka video ni atau nak aku buat lagi video tactics ni yang akan datang, so korang jangan lupa like, subscribe dan komen lah. Support weh. Support. Thank you. Bye.